Waktu dan jarak yang nggak bisa kita negosiasi untuk bertemu secara langsung tuh nggak bikin presentasi kita mandek gitu aja. Jadi melalui virtual meeting ini, kita tetap bisa terhubung dengan klien untuk presentasi progres proyek. Semua progresnya kita sampaikan langsung ke klien, mulai dari permintaan klien di awal, layout yang udah tim kita bikin, sampai bayangan furniture-nya nanti kayak apa. Harapannya ini bisa jadi gambaran untuk klien ya, mengenai pengerjaan yang nantinya akan kami kerjakan.